Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Bang Ji Ternak, kali ini Bang Ji akan membahas macam-macam bentuk ambing susu kambing dan bentuk susu kambing yang bagus untuk pemula agar tidak bikin repot ya. Seperti apa? Ikuti penjelasannya. Oke, langsung saja kawan ya ke bentuk ambing susu yang pertama. Jadi sepengalaman Bang J ya, ada dua macam bentuk ambing susu ya. Yang pertama ini kayak gini kawan ya. Jadi ini putingnya dan di sini ada tandonnya kayak kendi. Jadi orang bilang ini model ambing susu kendi ya. Jadi gini ya. Ini ada kayak tandon dan itu kayak pucuk kendi. Jadi ini model susu kendi. Nah yang kedua di kandang Bang Ji kebetulan ada dua model. Yang kedua kebetulan ini masih bunting 1 bulan dan sepertinya ini memang kecil ya kambing susunya. Coba siapa tahu bangun kambingnya. Ayo bangun dulu. Nah seperti itu kawan ya, seperti itu model yang kedua, seperti itu ya, seperti itu modelnya, model botol. Kalau yang jadi ada ambing susu model kendi dan ada model botol. Kalau yang model botol itu tidak ada tandon, langsung dari pangkal ke pucuk ya. Itu jadi begini bentuknya, dari pangkal ke sini. Kalau yang satu kan ada model ini tandonnya dan ada pucuknya sekecil gini ya, dua. Nah, ini tidak ada seperti itu ya, model botol. Nah untuk pemula yang bagus menurut pengalaman dan keluhan dari sahabat-sahabat itu, yang bagus itu model kendi ya, dibandingkan dengan model botol. Kenapa? Tapi kalau yang sudah terbiasa tidak ada masalah, mau model kendi atau model botol tidak masalah. Tapi kalau yang pemula ada banyak keluhan, kalau yang model botol itu kadang panjangnya sampai mau, kalau lagi ini ya, lagi apa melahirkan, kadang yang model botol itu panjang sekali, bahkan sampai mau nyampe tanah sehingga menyulitkan cempenya untuk apa namanya memimik susu indukannya. Jadi seringkali itu si pemiliknya harus membantu menyusui. Dan jarak membantu menyusunya juga kadang lama karena saking dari panjang ambing susunya itu, bahkan ada yang sampai seminggu mendekati 2 minggu ya. Kalau yang model kendi biasanya tidak begitu, yang penting sudah diajari menyusu kira-kira sampai mendekati seminggu sudah bisa sendiri. Yang model botol pun untuk anaknya juga bisa menyusu, cuma nanti kesulitannya karena kadang panjangnya itu mendekati tanah sehingga menyulitkan anakannya. Tapi sekali lagi bagi yang sudah berpengalaman tidak ada masalah, mau model botol atau model kendi tidak ada masalah. Tapi yang ada keluhan dari sahabat-sahabat itu yang terutama ambing susu yang model botol ya, bahkan ada cempenya sampai mati ya karena kesulitan untuk menyusu. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.